Hai guys, nama saya Puji. Let's talk about RPG. Saya lagi main game berjudul Final Girl. Game ini baru rilis beberapa hari yang lalu. Game ini cukup menarik bagi saya. Jadi game ini seperti game mecha atau robot gear ya. Jadi game ini kita gacha pilot atau pilot dari robot-robot ya di game ini. Kemudian kita bisa menggabungkan beberapa bagian robot jadi satu robot utuh yang bisa dibawa ke battle. Saya akan coba tunjukin gameplay game ini dan juga mungkin gacha ya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman yang baru main game Final Girl. Pertama, di awal game kalian akan mendapatkan tiket selector ya. Ini. Nah, ini tiket selector ya. Jadi kalau kalian use, ini kalian bisa pilih ya mau pakai untuk apa. Ini ada berapa SSR yang bisa kalian request pakai selector. Oke. Ini totalnya ada 6 SSR. 6 SSR ini mewakili tipe-tipe karakter di game ini ya. Jadi di game ini ada 6 tipe karakter guys. Oke, ada di antara kalian yang bingung mau milih yang mana. Di awal game kalian akan dapat satu karakter SSR, Job Bomber, Elizabeth. Jadi kalian punya pilihan untuk pakai tiket selector ini untuk karakter Elizabeth ini untuk upgrade rank doi, atau kalian bisa ambil karakter yang kalian butuhkan untuk tim kalian. Jadi sebisa mungkin kalian pakai tiket selector ini setelah kalian selesai gacha guys. Kalau kalian tanya ke karakter mana yang bagus untuk dipilih, menurut saya ada baiknya kalian pilih tipe striker, shooter, atau demolish guys. Kalian biasanya, karena biasanya 3 tipe karakter tersebut cukup berguna di battle. Kalau nggak buru-buru, kalian juga bisa tunggu sampai dapat customized robot gear lengkap. Terus kalian pakai tiket striker untuk sesuai sama tipe customized robot yang kalian dapat guys. Jadi lebih pas. Jadi kalian punya karakternya, punya customized robot yang sudah full ya untuk karakter tersebut. Oke. Kedua, pastikan kalian buka ini guys, recruit. Oke. Ini dibuka aja semua 4. Untuk buka yang kedua dan ketiga kalian butuh pakai kristal. Tapi menurut saya masih worth it guys. Karena ini free ya, ini free gacha sebenarnya. Kalian bisa dapat karakter guys. Saya pernah dapat karakter SSR dari sini guys. Ada banyak kalian buka semua aja. Jadi chance kalian untuk dapat karakter SSR lebih tinggi guys. Gak ada ruginya. Jadi ini sistemnya ya, kalian pakai ini terus kalian pilih regionnya apa, nanti request pilih aja. Terus ini misalnya kalian mau yang ini, kalian pakai aja. Kalian mau 2 orang bisa juga nih, ditambah jadi 2. Tuh. Atau kalian mau pakai region yang lain, ini mungkin kalian bisa pilih juga. Tuh. Itu ada yang 3 jam, ada yang 1 jam, ada yang sama 2 jam. Itu beda hasilnya guys. Kita coba yang 3 jam ya. Kalian bisa percepat pakai ini guys. Apa namanya? Marvel Accelerator guys. Oke, ini coba saya percepat. Terus untuk develop juga ada baiknya kalian buka semua slotnya. Ini untuk membuat battle gear ya untuk robot kalian guys. Kalian bisa create robot dari sini. Oke. Ini part saya kurang sih, kalian bisa buat dari sini nih. Contohnya ini, kalian buat. Tuh. Ini kalau udah jadi kayak gini. Nah. Untuk partnya ini kalian bisa dapat dari kelarin battle ya. Dari quest, dari apa, kalian bisa dapat guys. Nah, jadi di game ini ada 6 tipe pilot dengan tipe robot masing-masing. Contohnya ini ada shooter, ada bomber. Ini shooter. Terus ini bomber Elizabeth, kita dapat free ya ini ya. Ini defender,
Striker. Oke. Demolizer. Terus apa lagi ya? Satu lagi sniper. Nih, sniper guys. Oke. Masing-masing punya gameplay yang berbeda. Kalau untuk jarak dekat, biasanya tuh striker sama defender. Untuk serangan jarak menengah, shooter, demolizer sama sniper. Untuk jarak jauh itu biasanya bomber guys. Posisinya di belakang dia. Kalian bisa train. Ini train untuk level up. Train untuk level up. Gak bisa lewatin level karakter ya, level player ya. Modify ini rank up, jadi nambahin bintang. Ini perlu duplikat ya, duplikatnya karakter. Skill ini tidak boleh skill, evoke belum kebuka. Oke, kita akan coba gacha guys. Gachanya di liquid. Terus ini ada 3 banner ya. Ya gak sih, 3 banner. Mungkin saya akan coba yang satu ini aja kali ya. Saya punya tiket 20 ke 10 sih. Ini yang baru sih ini. Saya coba ini dulu ya. Oke. 10 kali saya ada tiketnya. Ya, enggak dapat. Konnichiwa. Chirino desu. Kore tara osewa ni narimasu. Chirino. Konnichiwa, dancho. Watashi no koto o futsuu no onna no koto to omotte kudasai. Dou ka kini nasarazu ni. Ini sekali liquid itu butuh 1500 ya. Saya punya berapa tuh? 4000. Mungkin saya liquid sekali lagi nih. Ya. Oke. Ya, nggak dapat lagi. Menyedihkan. Nah, coba ini mungkin. Kalau lanjut ini aja ya. Dia lanjut ini deh. Dong. Satu-satu guys, ada SSR. Oke. Anata ni tsuite ikeba ironna omoshiroi shunkan ga kiroku dekisou datta. Akhirnya dapat juga. Konnichiwa. Taishia Graft dochakushimashita. Centaur. Nah, untuk battle-nya seperti ini. Ini ada story, ada daily mission, ada event ya. Kita akan coba story ya. Ini seperti ada satu yang menarik. Nah, kita akan buka ini ya guys. Ini kita beli ini. Jadi kita ini mapnya. Game ini antara manual sama auto guys ya. Ini map battle kita. Terus kita bisa deploy tim kita. Oke. Terus kita bisa auto untuk ngarahin kita mau jalan ke mana. Tentunya kita mau ngarahin ke sini. Ini untuk ngarahin yang satu ini bisa guys. Oke. Kita coba aja ya, enter battle. Tuh. Ini tim 2 saya guys. Oke. Ini sistem battle seperti ini. Oke. Demolizer itu menang jaraknya medium ya.
Yang paling belakang tuh bomber. Yang depan tuh ada defender sama striker ya. Oke. Okay. Saya lagi kendaliin yang demolisher ya. Wow. Oh, gak ada yang bantu. Nah, ini skillnya dia. Kayaknya kalau main gini saya tahu. Karena dia muncul di awal-awal deh karakter ini sebagai boss ya. Agak lambat sih serangan dia. Dan kita perlu reload ya, perlu reloading dia. Ini bisa skill juga. Oke. Reload, reload. Nah. ちゃんと使ってくださいね. いい勝負です. Nah, ini tim utama saya. Saya switching aja ke ini. Saya lebih suka pakai pistol. Oke. Oke. Yang bawah tuh defender ya. Dia ini untuk biasanya 2D side scrolling ya. Okay. Wow. Oke, okay. Jangan terlalu cepet. Wow. Susah juga ya. Oh, masih ada lagi. Oke. Skillnya. Oh, gitu doang. Simple banget. Gue mati. Kalau bisa nih. Oke. Nah, ini skillnya si bomber. Oke. Wow, udah mau hancur bomber saya. いい勝負です。ini aduh. さっさと片付けて帰りましょう。で。ちょっとパパ帰りに行く、行ってるんです。 Oke. Ini bisa pasang shield untuk yang defender ini. Saya dapat 3 SSR guys. Satu defender, satu shooter, satu bomber. Bomber itu free ya. Itu skillnya Evelyn. Sambung lagi. Oke. Reload. Nah, kalau
lihat di shooter saya ini bisa manggil itu clone-nya dia. Tuh yang kecil-kecil guys penyerang. Nah ini skillnya si Elizabeth. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Ini perlu ke sini. Ini perlu ke sini. Ini rebut-rebutan tempat ya. Apa sih? Nah. Oke. Wow, 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 wow. Oke, lanjut. Nah. War skill. Dua. Nah. Saya yang sekarat. Nah. Oke. Betul lagi. Oke. Okay. Ini biasanya tuh ya. Si apa? Tadi kita dapat R. Gak terlalu tinggi ya. Ini gak terlalu gimana ya. Waduh, bumbu saya udah tinggal 35% HP-nya. Wow, 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 wow. Udah sekarat dia. Nah. Ii shoubu desu. Oke. これが私の実力です。Oke. Ini cukup berguna ya untuk yang bagian depan ya. Jadi kalau ada tim yang di sekitar dia, dia tercover ya. Oke. Oke. Dorororororor. Au, ketarik. Au, ketarik lagi. Oke. Nah. Oke, saya ke sini. Ini berbahaya banget nih. Udah sekarat. Oke. Wow, bumper saya udah kemerah. Bentar lagi hancur. アイテムを見つけた。リロ。覚悟しなさい。 Banyak keluar dari robotnya ya. いい勝負です。 Oke. Okay. Saya perlu ke sini.
Oke. Di satu saya mah aman aja guys. Tim kedua yang bahaya. Oke. Siap. Manggil Toning. Oke. Tidak. Oke. Wow. Ambil bener. Nah. Komplit. Banyak kebuka. Oke. Okay. Oke guys, jadi ini game Final Girl. Game ini cukup menarik menurut saya. Gameplaynya juga menarik. Permasalahannya adalah game ini size-nya besar banget guys. Jadi agak ribet kalau mau main game ini. Oke. Okay. Thanks for watching video kali ini sampai selesai. Mau bantu untuk subscribe dan like, berikan sudut pandang game dan video ini. And bye guys.